Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Risa Cajinep. Guys, seperti biasa hari ini kita akan jalan-jalan nih. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, subscribe dulu. Klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya. Dukung channelku untuk terus berkarya. Dan hari ini kita mau kemana? Ayo ikuti aku. Yojo. Di sana orang nek rono ki berarti. Tapi itu jalannya gede no. Ini bukan jalan lintas selatan kan? Bukan. Aduh mana ini? Benten nganu neng ya Pak, ini oke. Teman-teman, ini kita sudah sampai di Kopi Panggang. Kita akan makan siang di sini. Teman-teman, kalau makan di Kopi Panggang, sistemnya plasmanan ya. Jadi, kalian baca ini, cara mengambil makanannya wajib ditaati ya. Nih menunya ada banyak sekali. Lauk, sayur, dan nasinya mantap-mantap guys. Di Kopi Panggang kita bisa makan siang sambil melihat pemandangan yang indah ini guys. Masya Allah, seger banget ya.
Apakah apa Pak Heru? Oh, tempe, bungok. Sama itu apa Pak Heru? Ini adalah ketela. Ketela. Enak banget ini. Lain daripada yang lain. Yuk, mari. Kopi. Teh, tarik. Teh, poci. Ini Mami pakai nasi, brongkos, empal, sayur kate sama telur. Ini kalau aku makannya pakai nasi, brongkos, tempe, pakai tepung gitu, sama minum kuteh tarik. Ini teh tarik, rasanya paling enak di kopi tonggang, rasanya teh tarik. Enak banget minuman ini. Kita coba makan di sini ya, yang direkomendasikan oleh aku itu sayur brongkosnya. Ada apa ini namanya tolo, terus tahu sama itu namanya melinjo, lauknya tempe enak banget. Nah, teman-teman,
Di sini ada juga dijual kopi panggang seperti ini. Silakan saja dibeli kalau ke sana ya. Kopi panggang ada mobilnya itu di atas guys, oleh-oleh khas Gunung Kidul Jakarta. Waduh, mobilnya di atas. Itu juga mobilnya di atas guys. Kopi panggang, kopi dandaran desa. Tuh mobilnya tuh. Mari-mari datang ke kopi panggang bersama dengan teman dan keluarga kalian ya. Jangan lupa bersyukur dan beribadah. Salam semangat selalu. Nah guys, sekian jalan-jalan Ceca pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share YouTube channel Ceca Junep. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.